Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome to my channel. Makasih ya untuk kalian yang udah ngeklik video kali ini. Semoga kalian sehat terus, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan aku. Aku mau beres-beres kontrakan dan semuanya. Sekalian aku juga mau menata ulang ruangan ini supaya terlihat lebih rapi, lebih cantik, dan terasa lebih luas. Ya, karena aku tuh tinggalnya di kontrakan ya, teman-teman. Jadi ruangannya tuh itu-itu aja. Dan harus pinter-pinter menata semuanya supaya terlihat lebih luas. Oke, jadi di situ ada suami aku tercinta, Cie. Jadi dia tuh bakal bantuin aku untuk rapihin semuanya. Terus ada anak aku juga. Jadi tontonin video aku sampai habis ya. Jangan di skip-skip, pokoknya tonton sampai habis. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik dulu subscribe. Dan jangan lupa nih untuk klik juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau beres-beres semuanya. Dan sambil kalian nontonin videonya, jangan di skip-skip pokoknya ya. Aku mau ngasih tips nih kalian gimana cara menata ruangan supaya lebih rapi, lebih luas, dan pastinya lebih cantik ya teman-teman. Oke, jadi tips yang pertama, kalau kalian mau ruangan terasa lebih luas itu, pertama pilihlah barang-barang yang warnanya senada ya teman-teman. Misalkan kalian punya meja TV itu warna putih, nanti lemarinya warna putih, terus meja riasnya warna putih atau putih coklat kayak gitu ya. Kalau emang kalian suka warna pink, bisa pilih yang warna senada juga ya teman-teman. Tapi kalau kalian udah terlanjur punya barang-barang yang warna-warni tapi kalian mau mengubahnya supaya lebih rapi, itu bisa ya teman-teman. Itu bisa diatasi dengan wallpaper. Nah, wallpaper itu lebih murah harganya daripada kalian harus mengganti semua barang-barang kalian supaya warnanya senada. Misalkan kalian punya lemari itu lemari plastik ya, biasanya teman-teman kalau warna-warni itu, misal punya warna hijau, warna pink, dan macam-macam, kalian bisa beliin wallpaper warna putih atau warna coklat gitu ya teman-teman. Perpaduan antara putih dan coklat, nanti kalian bisa pasang di lemari-lemari plastik kalian supaya menjadi terasa lebih baru dan pastinya pasti deh lebih rapih gitu ya teman-teman. Dan tips yang kedua, menurut aku tuh pilihlah barang-barang atau belilah barang-barang secukupnya aja, sebutuhnya aja ya teman-teman. Misalkan kalian itu beli lemari pakaian, ya belilah aja secukupnya, sebutuhnya aja ya teman-teman. Jangan beli lagi barang-barang lain, itu akan membuat ruangan terasa lebih sempit menurut aku. Dan tips yang ketiga, jangan lupa pilih warna tembok itu atau cat tembok itu yang lebih terang. Menurut aku, sepengalaman aku selama ngontrak dan ruangannya itu-itu aja, aku tuh lebih suka kalau ruangan warna putih. Kenapa? Soalnya tuh jadi terasa lebih luas ya teman-teman. Aku pernah ngontrak di kontrakan yang warna hijau dulu itu ya teman-teman. Itu jadi rasanya tuh lebih sempit, lebih panas, lebih gelap, pokoknya gak enak aja gitu ya. Kalau bisa kalian ganti warna cat tembok kalian dengan warna putih. Selain lebih luas, itu juga lebih enak aja gitu kalau kita padu-padankan dengan warna barang-barangnya kayak itu ya teman-teman. Dan tips yang keempat, jangan lupa untuk selalu rajin buat beres-beres, jangan menunda-nunda pekerjaan. Soalnya kalau ditunda-tunda itu jatuhnya jadi malas keterusan sih. Itu aku banget ya, kadang-kadang aku kayak gitu. Pokoknya dari setiap video aku ambil baiknya dan buang buruknya ya teman-teman. Oke, jadi lanjut ke video. Tadi udah kita beresin semuanya, udah disapu. Di bawah kasur tuh tadi banyak sampah-sampah gitu. Karena aku tuh jarang banget ngangkat kasur ini ya teman-teman, soalnya berat dan suami aku juga males kalau harus sering-sering angkat kasur ini. Aku pernah sih lihat teman aku gitu ngontrak, terus kasurnya tuh diangkat kalau siang gitu. Kalau aku nggak berani ya teman-teman, soalnya aku takut anak aku ketimpa kasur itu karena kasurnya tuh berat teman-teman. Akhirnya sekarang kita baru bersih-bersih dan ini aku beda posisi ya teman-teman supaya nggak terlalu bosan juga.
Dan karena di sini tuh banyak semut, jadi udah deh ini dipakein aja kapur ajaib. Kalau punya anak kecil harus hati-hati ya teman-teman sama benda-benda kayak gini, apalagi anak aku tuh anak nyusu SGM atau nyusu formula ya. Dan udah selesai, sekarang waktunya kita mau taruh kasur ini. Ini tuh beneran berat loh teman-teman menurut aku ya. Terus ini ada bocil nih, dia tuh suka banget deh. Pokoknya lucu deh. Dia mau naik-naik kayak gini, akhirnya udah selesai. Nah, ini tuh udah malam ya, teman-teman. Udah sekitar jam 11-an, tapi udah tanggung banget mau selesai juga. Tadi tuh ada drama, ada kecoa gitu, jadi tertunda. Terus ada drama memori HP aku penuh, terus tertunda juga. Akhirnya udah tengah malam gini, tetap kita lanjutin karena si bocil juga masih aktif banget, belum ngantuk ya. Sebenarnya kemarin tuh suami aku libur kerjanya, tapi karena aku sibuk tidur, terus kita juga sibuk muter-muter, sibuk jajan, sampai akhirnya mager. Kesibukan yang tidak biasa ya teman-teman. Dan malam hari ya udah deh dilanjut aja buat beres-beres semuanya. Soalnya kalau besok tuh suami aku udah masuk kerja siang dan pasti nggak ada sempet-sempetnya lagi. Udah deh dilanjut aja. Selanjutnya kita pindahin lemari ini ke pojokan. Gimana nih teman-teman, nanti hasilnya tuh lebih rapih kah, lebih luas kah, atau tidak pantas kah? Jangan lupa komen di bawah ya. Kemarin lemari aku tuh jamuran teman-teman, pokoknya aku pusing banget, udah aku keluar-keluarin semua pakaiannya sampai-sampai aku gak tempatin lemarinya karena jamuran lagi sampai hijau gitu ya teman-teman. Walaupun aku udah bersihin, tumbuh lagi, akhirnya aku tuh beli obat jamur kayu gitu atau obat jamur lemari. Aku lihat referensi dari channel YouTube siapa gitu. Udah dibeli, udah sampai barangnya, tapi suami akunya masuk kerja siang terus, akhirnya nggak ada waktu deh. Sampai akhirnya udah aku bersihin dan itu hilang sendiri teman-teman. Mungkin karena udah nggak musim hujan lagi ya. Tapi insya Allah nanti kalau ada waktu aku mau tetap pakein obatnya supaya buat jaga-jaga nggak timbul jamur lagi. Kalau kalian pernah punya pengalaman yang sama nggak sih? Jangan lupa komen di bawah. Nah, udah selesai. Tadi juga udah dibersihin bagian atas lemarinya. Soalnya ya biasalah ya ibu-ibu suka hilap naro-naro barang sembarangan. Udah gitu, di sini aku mau pasang spraynya. Jadi spray ini tuh tadi siang aku ganti. Jadi udah deh nggak aku ganti lagi, tetap pakai spray yang ini. Dan emang akunya aja nggak punya spray banyak ya. Aku tuh punya spray 2, teman-teman. Doain ya, semoga ada rezeki nanti aku beli spray yang baru. Dan di sini aku pakai-pakaiin peniti besar lagi supaya nggak terlalu acak-acakan. Seperti biasa nih dibantuin sama suami aku. Mungkin suami aku tuh udah capek ya teman-teman, tapi tetap ini aku minta bantuan. Biasalah perempuan ya, bahasanya tuh tanggung gitu kalau kerjaan. Dan di sini aku lagi lipetin pakaian. Terus tadi tiba-tiba tokennya juga habis teman-teman, token listrik aku, akhirnya lampunya mati selama 20 menitan. Habis itu ya udah deh kita lanjutin lagi. Terus ini lagi ngobrol-ngobrol tapi suami aku bantuin lipetin. Ya udah deh jadi enak aku. Ini tuh yang di ember bagian bawah ini tuh lap-lap ya teman-teman, topok gitu. Pokoknya aku tuh nggak betah. Mungkin kalian juga sama ya. Kayaknya nggak betah aja kalau udah ada pakaian-pakaian yang nggak terpakai atau yang kena noda gitu. Sayang kan kalau dibuang, ya udah deh buat lap-lap kaki aja. Buat ganti-gantian gitu ya teman-teman. Udah selesai semuanya dan sekarang kita mau taruh di tempatnya masing-masing. Oke, selanjutnya kalian bisa menonton video ini. Ini tuh yang di atas meja. Jadi berantakan banget. Itu tadi aku cerita ya, lemari aku jamuran. Jadi aku keluar-keluarin. Sebenarnya ini tuh pakaian bersih. Dan mungkin besok aku mau setrikain atau aku lipetin aja. Sementara waktu aku taruh di dalam ember dulu, soalnya waktunya udah malam banget dan aku mau buru-buru. Terus kalau kalian nontonin video aku ngelipetin terus, takutnya kalian bosen ya teman-teman.
Dan ini bekas bawah lemari gitu, nodanya susah hilang. Aku mau sapuin dulu semuanya. Oh ya, takutnya kalian bosen, jadi aku percepet nih videonya, teman-teman. Di bawah sini tuh banyak banget mainan-mainan anak aku. Dan aku sapu-sapu lagi semuanya. Kalian gak usah gagal fokus ya sama yang di atas TV itu. Nanti aku akan bersihin semuanya. Sebenarnya enak sih mungkin kalau nggak ada si ambalan TV itu, aku bisa pakai bracket. Tapi ya udahlah, itu udah permanen ya teman-teman, nggak bisa dipindah-pindahin. Pasrah aja dengan TV yang di situ. Dan ini aku pel-pel semuanya. Udah bersih, tapi aku nggak ngepel semua ruangan, cuma yang kotor-kotornya aja soalnya udah capek banget. Tadi tuh sebenarnya ada video aku yang bikin, maksudnya video aku pas bersihin ngelap-ngelap si meja itu soal kotor banget. Tapi nggak tahu videonya malah nggak kerekam teman-teman. Ya udah deh. Oke, selanjutnya kita mau geser kulkas ini supaya pokoknya aku mau di bagian TV sini tuh luas ya teman-teman. Dan dari kemarin suami aku tuh ngomong ruangannya sempit, ruangannya sempit. Akhirnya aku mikir buat rombak semuanya supaya lebih lega. Oke, selanjutnya semoga kalian gak ilfil ya sama kolong dapur aku ini. Jadi ini tuh emang keadaannya seperti ini, masih berantakan banget. Aku belum punya rak-rak dan belum punya juga si gorden kolong dapur, jadi masih berantakan banget. Udah selesai sedikit aja beresin bagian dapur. Terus ini suami aku tuh seakan-akan ngelempar-lempar kenceng ya teman-teman. Padahal pelan-pelan, soalnya videonya aku percepat. Dan ini akhirnya alhamdulillah udah rapi. Kita udah hampir istirahat, tapi mau beres-beres dulu sebentar. Jadi nih, aku ngelihat depan tuh berantakan banget. Dan gimana caranya nih, kata aku, supaya lebih luas. Akhirnya aku minta lagi suami aku buat dorong si meja rias sebentar. Nah, ini padahal banyak barang-barangnya. Nanti barang-barangnya tuh aku mau masuk-masukin ke dalam kardus. Dan yang nggak terpakai nanti aku mau buang-buangin gitu, teman-teman. Ini meja riasnya belum aku kasih wallpaper, masih yang lama. Tapi nggak apa-apa lah ya, masih bersih gitu, teman-teman. Masih bagus juga dipandang menurut aku. Oke, jadi kita mau geser lagi ke sebelah sini. Dan sebenarnya si lemari itu tuh kalau dibuka nggak terlalu bisa kebuka ya teman-teman, soalnya terhalang sama kasur. Tapi udah deh, nggak apa-apa. Dan selanjutnya aku bersih-bersih semuanya. Udah dulu teman-teman, videonya segitu dulu bersih-bersihnya karena udah malam, dan videonya aku lanjut besok. Gimana nih teman-teman, terlihat lebih luas, lebih lega, lebih rapi atau tidak? Jangan lupa komen di bawah. Dan wassalamualaikum.